Aduh. Nih. Lepas kau dah tangkap. Kau dah tangkap. Ha? Lepas tu kau masukkan dalam botol. Senang. Pum. Itu kena tahu ya, bang. Kena langsung macam ni pula. Langsung lagi senang. Kau ambil paku. Kata paku kan? Hmm. Kau ambil paku. Lepas tu kau buat kat dia macam ni. Kau bengkokkan ni. Kau letak kat leher dia. Suruh namamu agar bangkit dari maumu. Segulung rambut dari asalmu. Kupuja untuk tuntutan dendam. Dia akan berubah jadi perempuan yang cantik. Apa tu kau kahwin? Ha? Dokumennya lah. Nah, ada. Abang Salih, sebenarnya macam mana langsung itu boleh wujud? Ya, bisa saja. Karena dendam yang belum terbalas menjadikan dia enggak tenang hidup di muka bumi ini. Dendam macam mana, Wak? Mungkin saja karena dibunuh dengan kejam. Hingga sebelum matinya, dia bersumpah untuk menuntut bela. Maksudnya, lepas mati itu, dia terus jadi Lan Sui? Biasanya sesudah cukup 44 hari, dia akan bangun dari kuburnya. Arwah Kak Jamilah masuk 44 hari kan? Hai, Man. Ah, dah pergi kemas. Loh, kat belakang tu. Ni lewatnya. Besok kamu nak sekolah kan? Hey. Balik lah. Eh, nanti lu, Kamal. Kalian jingga dia nak jumpa kat sini. Nen, kau bagi tahu dengan dia tak jadi ya. Kau telefon dia, ha? Baca macam biasa masuk buku. Ha. Hello Kamal, kakak mana? Kau tunggu kau lambat sangat. Kau balik dulu. Aku pun nak makan ni. Okey, apa-apa nanti jumpa kau mak aku. Okey lah. Aku tunggu sana. Okey, baik. Aiman, ni uangnya. Apa? Tak payah. Aiman tak payah ambil, Man. Apa? Tak payah. Ambil untuk jajan sekolah kamu, ya. Terima kasih, Wak. Ya. Wak, saya nak tanya sikit. Nanti Kak Jamilah akan jadi langsui, ya? Aiman. Ya, dah mati ni. Dah tak ada kena-mengena dengan dunia yang hidup ni. Ha, jangan ganggu Wak ni. Dia nak balik, ya? Ambil jawan tu, bawa kat belakang. Terima kasih, Wak. Aku. Ya. Maafkan anak aku, ya. Gak apa-apa, kok. Memang benar. Antara orang hidup dengan yang sudah mati, gak ada hubungan apa-apa. Tapi kamu juga tahu, kan? Allah itu maha berkuasa.
time-time ni aku nak buat. Razak ni rumah dia tak nak jauh pula. Jangan main-main malam macam ni, Razak. Biarlah dia mati. Nak sibuk kenapa? Kerja kena. Kena. Mati kat tepi kubur ni. Kau tak rasa apa-apa? Kau jangan mengarut. Pergi balik lah. Pergi balik lah. Takut ni. Salih, kau rasa... Jangan merepek lah. Aku tak nak bincang benda tu kat sini. Tak adalah masalahnya. Kau takut kenapa? Kalau ia bukan kita je tau. Lagipun aku tak percaya Raja Mila tu pergi langsung. Tok Ketua, ada something saya nak bincang. Aku tahu apa yang kau nak tanya. Tapi bukan kat sini tempatnya. Kau buta ke apa? Ramai orang kan? Sulaiman, kamu tu. Ya, Aiman. Ya. Eh, jom kita balik ya. Ya, apa? Suami akak ni nak makan bubur tu yang akak beli kangkung. Ha? Kangkung? Buat bubur? Mesti baru. Nas, kak. Ha. Ni. Korang semua tak pergi ke Bumi Kamal ke pergi tadi? Tak pun, kak. Sebab saya baru balik pada pekan. Saya pun tak pergi. Kenapa? Kain kapan tak cukup? Tak adalah bukan pasal kain kapan. Tapi benda lain pula yang jadi. Kenapa? Kecoh satu kampung. Kubur Jamilah terbuka mayat dia dah tak ada. Terbuka? Itulah. Itulah. Takut juga kan sebab dia dulu kan mati kena bunuh. Kena rogoh. Takut mayat dia bangun jadi rangsui. Macam mana? Boleh ke kak jadi macam tu? Kak Dana, jangan cerita pasal ni. Remang ni. Nanti tambah balik saya jumpa rangsui. Susah, kak. Saya balik dulu, Kak mau baik dalam tu ada langsung. Balik dulu, Kak. Adilah, kamu dari kedai? Kak, Zila dengar kan, Kak? Orang cakap yang arwah Jamilah tu dah jadi langsui. Kamu ni merepeklah.
kenapa cakap macam tu? Biarlah orang tu pergi dengan tenang. Lah, Kak Maimun, macam mana arwah Jamilah tu nak pergi dengan tenang? Kalau dia mati pun dalam keadaan berdendam. Zila rasakan, Kak, sebab tu arwah Jamilah tu jadi langsui. Sebab apa? Sebab dia nak bela dendam pada orang yang dah bunuh dia. Memang kadanglah muka orang tu. Ha, cuba Kak tengok lagi satu. Kamal, tiba-tiba je mati. Zila rasakan, Kak, tanta Kamal tu kot yang bunuh arwah Jamilah dulu. Tak baik tau cakap macam tu. Macam mana kalau tekaan kamu tu salah? Ha, tak ke fitnah namanya tu? Macam dah kecup kampung kita ni, ya, bang? Orang dah mula cakap yang Kamal tu mati kena bunuh dengan langsui Jamilah. Awak pun dah termakan hasutan orang dah. Bukan terhasut, bang. Cuma bagi tahu. Nantilah. Saya akan mesyuarat dengan Tok Ketua. Bagi benda ni semua reda dulu. Tok Ketua cakap apa? Tak nak bawa benda ni ke polis ke? Alah, si Kamal tu mati sebab sakit mengejut dekatnya. Takkan awak tak tahu dengan Tok Ketua tu? Dia bukan suka hal-hal macam ni kalau buat ke polis. Pelik. Masuk akal. Dulu kes Jamilah tu pun, dia tak nak polis masuk campur. Malu kononnya kalau orang luar dapat tahu. Fahamlah saya. Mujur polis buat siasatan juga. Tapi itulah, masih tak tahu siapa yang bunuh Jamilah tu kan, bang? Ha, ni bang, si Kamal ni, kalaulah betul dia mati mengejut, kenapa kat leher dia tu ada kesan gigitan? Bang, abang rasa kan kesan gigitan dekat mayat Kamal tu pasal apa tu, eh? Entah. Nanti dulu saya nak... Janganlah tanta. Abang kan pergi ke bumi dia kan. Masa mandi jenazah tu abang tak tengok apa-apa. Awak ingat saya ni rajin sangat ke? Ha? Kalau saya mandikan dia pun, tak ada masalah saya nak cek-cek apa yang ada kat leher dia. Abang macam itulah. Kita duduk kat dalam kampung ni, bang. Besok manalah tahu kalau jadi kat apa-apa, kita juga kena tanggung semua tu. Tanggung apa? Tanggung apa? Kalau kita tak sibukkan hal orang lain, tak ada apalah yang kita nak kena tanggung. Yang abang ni tiba-tiba nak naik angin kenapa? Saya cuma nak bagi ingat aja. Cubalah kalau kes kematian Jamilah tu jadi kat diri saya, macam mana? Tak ada siapa nak dengan awak tu lah. Abang, saya sebenarnya tak puas hati, abang. Tak puas hati pasal apa pula ni? Pasal Jamilah tu lah. Kadang-kadang saya terfikir juga, betul ke Kamal yang bunuh Jamilah dulu? Mana kamu dengar cerita meripik ni? Bukan cerita meripik, abang. Dah ramai sangat orang cakap yang Jamilah tu jadi langsui sebab nak balas dendam. Ha, sebab tu Kamal tu mati. Ada baiknya kamu jangan dengar sangat cerita tepi jalan. Kan macam tu, abang. Saya takut sebenarnya. Tak takut apa? Suami kamu ni kan ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis tu macam mana? Macam mana apa? Tak takut ke? Tak takut kenapa? Dengan benda merepek tu? Masalahnya tu, Kamal dah mati. Leher dia kena gigit. Polis tak tahu apa benda yang gigit dia. Kubur Jamilah dah terbuka. Jamilah dah jadi langsui. Aku tak nak dengar semua tu. Tapi tu, Jamilah bangkit jadi langsui sebab dia nak balas dendam dengan kita. Aku dah cakap jangan ungkit tentang perkara ni. Korang semua dah janji kan? Ha? Jangan nak bagi aku cerita-cerita bodoh ni lagi. Ada baiknya kau berhapus. Jalan. Jalan.
atas kejadian yang berlaku pada hari ini, saya harap tuan-tuan tidak menjadikannya sebagai satu isu kerana ini akan lebih memburukkan keadaan lagi. Anggaplah kematian si Kamal tu cuma satu kemalangan saja. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, sejak kebelakangan ni ada beberapa perkara yang pelik berlaku di dalam kampung kita ni. Saya minta kerjasama tuan-tuan supaya dapat menjaga keamanan kampung ni. Begini Tok Ketua, Markom ni baru aja beli tanah kebun arwah abang sulung saya di hujung kampung sana tu. Oh, saya tahu tu. Yeah. Jadi, dia terus nak tinggal di sini. Sebab itulah saya nak kenalkan dengan Tok Ketua. Kalau dia ada masalah, bolehlah Tok Ketua bantu dia. Jadi, begini ya, Bapak Ketua. Saya baru datang ke sini dan memang mau tinggal di sini. Jadi saya membutuhkan pertolongan bapak gitu. Tak apa, tak apa. Saya memang sentiasa mahukan orang luar datang ke kampung ni dan menetap di sini. Kalau ada apa-apa masalah, datang jumpa saya. Terima kasih, Pak. Yang ini siapa? Oh, ini putri saya, Pak. Siapa nama? Jamilah. Oh, Jamilah. Tok Ketua, putri bukan isteri ya? Ni ada minuman sikit. Air bujang je. Iya, 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 iya. Ai, takkanlah air bujang aja. Pak Markom eh? Iya, 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 Pak Markom. Ya. Saya ni sebenarnya ayah saya ketua kampung kat sini. Iya. Tapi dah meninggal awal. Oh ya. Saya lah gantinya. Sebagian besar tanah kampung ni arwah ayah saya punya. Oh. Tu ketua. Ada apa ya? Bapak ada? Bapak ada di dapur. Saya panggilkan. Bentar ya. Maaf ya, Pak. Saya amat menghormati Bapak. Tapi jangan sampai saya hilang perhormatan itu. Aku tak perlukan perhormatan yang kau. Aku cuma nak tengok kuasa. Kurang ajar. Kau tahu aku ni siapa? Ha? Kau tahu tanah ni tanah siapa? Tanah aku dengan uang-uang aku. Kamu tu pendatang. Apa yang aku nak, aku mesti dapat. Aku boleh halang kau dengan bapak aku. Kemari kamu ni. Wah. Bapak ketua rupanya. Apa khabar bapak? Bagus. Sudah lama sama Pak. Baru aja. Macam mana dengan keadaan kampung ni? Wah, oh, bagus sekali. Mari, duduk dulu. Saya singgah sekejap. Oh ya. Baik. Jadi apa yang bisa saya bantu Bapak Ketua? Sebenarnya Pak Marco, datang saya ini dengan hajat yang besar. Ya. Insya Allah kalau bisa saya bantu, ya saya bantu. Saya sebenarnya dah berkenan dengan anak Pak Makum, Jamilah. Waduh. Waduh, waduh. Tapi Pak Makum, saya tahu saya dah ada isteri, dah ada anak pun. Tapi saya janji dengan Pak Makum, saya akan bagi kedua-duanya kasih sayang yang betul-betul adil. Bukan itu kok, Bapak Ketua. Sebenarnya, waduh, saya mau bilang apa ya? Sebenarnya apa, Pak Makum? Kalau saya kahwin dengan Jamilah, kehidupan Pak Makum dengan Jamilah akan lebih baik. Ya, betul. Itu memang betul, tapi
Waduh, gimana ya? Begini ajalah. Sebenarnya Bapak Ketua ya, Bapak terlambat sedikit saja kok. Sudah ada orang lain yang melamar dulu. Saya minta maaf banyak-banyak, Bapak Ketua. Ya, Jamilah sudah terima kok lamarannya. Saya. Siapa? Halim, putranya Pak Jalal. Aku juga pantang orang tu lagak aku. Dasar manusia merempat. Nak tunjuk besar. Dia ingat dia kahwin dengan Halim, dia mesti selamat. Tok. Tok nak kami semua buat apa, Tok? Kami sanggup? Betul? Aku bagi habuan yang besar. Siapa-siapa pecahkan rasa ni, tahulah aku cara macam nak ngajar. Yes, Tok. Selama ini pun semua bisnes Tok pun, siapa yang cover? Kita semua, kak. Betul tak? Apa-apa pun, kita serah pada Yang Maha Berkuasa. Tapi kubur Jamilah yang terbuka tu macam mana, Pak Imam? Sudahlah. Kita semua sedia maklum. Kampung kita ni ramai sangat orang luar keluar masuk. Tak tahu yang mana baik, mana yang jahat. Entah apa pemujaan yang diorang buat sampai diorang korek kubur Jamilah sampai jadi macam tu, kita semua tak tahu kan? Lagi pun tak bagus fikir pasal Jamilah jadi Hang Sui ni. Syirik! Kalau boleh, saya minta lah jangan nak besar-besarkan lagi. Malu kampung kita ni. Tak habis lagi dah mesyuarat kat atas tu. Taklah kak, nak kata sudah pun tak, nak kata belum pun tak. Lama. Oh, lelaki, kena berbual. Mesti nyimpang punya. Eh, bukan perempuan sama juga ke? Boleh apa tu kak? Berani kucing agaknya. Tu yang suara perempuan menangis tu apa? Mulut. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita bersurai lah. Tak pergi dia. Maaf. Assalamualaikum. Ayah, bila agaknya Abah Halim nak sihat? InsyaAllah, satu hari nanti. Hello. Ah, jumpa kat mana? Kedai tu ke? Tak ada kedai lain ke? Mana-manalah.
Ah, kalau macam tu kau datang ambil aku. Aku malas nak buat kereta. Okey. Aku masak. Okey, baik. Betul ke tadi kau nampak Jamilah keluar daripada rumah tadi? Betul. Halim nampak jalan pun tak follow. Dia seorang. Ha. Ha. Tu dia. Kenapa nak cakap? Okey, okey, okey. Jamilah. Eh, tumpang. Nak pergi kedai kan? Tak kenapa. Saya bisa jalan sendiri. Eh, janganlah macam tu. Kita ikhlas sangat ni. Enggak perlu, Dek. Terima kasih aja. Lagian, kalau orang melihat, enggak manis. Loh, semua orang dah tahu kita orang ni kawan suami awak, kan? So, tak salah, kan, kalau kawan-kawan nak berbaik dengan isteri kawan sendiri? Enggak usah, Dek. Terima kasih aja. Permisi. Sibuk sangat suruh kumpul kat sini. Siapa kepala sekarang? Ha? Tok, maaf Tok. Kami tahu Tok kepala. Bukan saya sebagai ketua kampung, saya majikan kami Tok. Cuma sebab perkara sekarang dah jadi macam ni, kami semua risau. Tak apa. Masalahnya tu, orang kampung semua dah mula berbisik. Mereka kata siapa yang bunuh Jamilah tu dulu akan mati. Sekarang siapa yang mati dalam keadaan ini, semuanya dia cop pembunuh Jamilah. Mula-mula Kamal. Lepas tu malam tadi Razak. Kita semua tahu yang mereka semua terlibat dengan kita. Maknanya lepas ni kita pula tu.
Apa yang korang mengarut ni? Aku dah cakap jangan ungkit lagi tentang perkara ni. Yang korang degil sangat ni kenapa? Tok cakap senanglah Tok. Kalau langsui Jamilah tu kejar Tok seorang tak apa. Esok lusa kalau kami yang mati. Eh, kau tahu dengan siapa kau cakap ni? Makan pakaian kau pun aku yang bayarlah. Aku bayar untuk kamu semua. Sekali lagi korang ungkit tentang perkara ni, jangan cakap langsui. Aku yang hulur kamu. Faham? Faham tu? Bos! Bos lepas ni! Aiman! Tunggulah! Aiman, tunggulah! Dengar ni, aku nak tanya ni. Kau rasakan Abang Kamal dengan Abang Razak tu mati sebab kena bunuh dengan langsui arwah Kak Jamilah ke? Agaknya kot. Maknanya, memang betul lah Abang Kamal dengan Abang Razak tu yang bunuh Kak Jamilah. Sebab tu Kak Jamilah balas dendam kan? Habis tu, selagi ada yang mati kat kampung ni, semua tu yang bunuh Kak Jamilah lah. Eh, kau rasakan berapa ramai yang bunuh Kak Jamilah? Aku tak tahulah. Aiman! Aiman! Ayah, ayah tahu tak tadi masa kat sekolah, semua orang tak habis cerita pasal hantu langsui arwah Kak Jamilah. Semua orang cakap yang Abang Kamal dengan Abang Razak tu mati sebab Kak Jamilah balas dendam. Ayah hantar kamu pergi sekolah buat apa? Belajar kan? Bukannya sibuk dengan cerita orang. Dah! Masuk dalam! Sibuk. Ya, abang nak marah sangat ini apa? Tapi kan bang, saya ni bukanlah nak ngata abang. Dah ramai sangat orang cerita yang diorang dengar suara perempuan menangis malam-malam tu tak? Lagi satu abang, orang kata kalau suara tu dekat dengan kita, maknanya dia jauh. Tapi kalau suara tu jauh dengan kita, sebenarnya dekat sangat dengan kita. Bang, takut pula saya bang meremang-remang ni. Aku dah fed up lah dengar cerita pasal langsui ni. Boleh tak kau berhenti? Ha? Nyakit hati orang aja. Sikit marah, sikit marah. Kamu lihat sendiri bukan? Saya percaya kok. Hantu Jamilah akan bangun dari kuburnya untuk membalas dendam. Lihat aja. Mayatnya sudah enggak ada dalam kuburnya. Sialan banget yang bunuh Jamilah. Kita tahu kok, Kamal salah seorang pembunuhnya. Pantas saja dia mati. Saya berharap hantu Jamilah akan memusnahkan mereka yang memusnahkan hidupnya. Astagfirullahaladzim. Mengucap, Markom. Mengucap. Kita pun tak tahu apa perkara sebenarnya yang berlaku. Siapa pembunuhnya pun kita tak tahu juga. Ya, kita enggak tahu. Tapi Jamilah tahu siapa pembunuhnya. Sudahlah, Markom. Ada baiknya kita sedekahkan Al-Fatihah pada Jamilah. Sama-sama berdoa agar mayat Jamilah ditemukan kembali. Apa kamu pikir saya enggak berdoa? Setiap hari saya berdoa kok. Saya berdoa agar supaya pembunuh Jamilah mendapat pembalasan. Tak baik berdendam, Marco. Emangnya kenapa? Saya datang ke tanah ini dengan satu-satunya putri saya yang paling saya sayang. Saya datang ke sini untuk mencari rezeki. Kamu sudah lupa ya? Gimana bahagianya anak kamu ketika mengawini anak saya?
Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu? Tidak. Waktu itu saya sudah sadar ada yang mencemburui pernikahan itu. Cumanya saya enggak sangka sampai sejauh ini akibatnya. Waalaikumsalam. Siap. Pak Jalal. Halim. Pak. Pak Jamilah ada datang sini, Pak. Jamilah? Yang enggak ada. Kenapa? Apa enggak pulang? Dari siang tadi, dia cakap dia pergi warung ayah. Tapi, bila kami sampai di warung, warung tu masih tutup. Tak tahu dia pergi ke mana. Waduh. Waduh. Macam mana ni? Dia pergi mana? Halim. Sabar ya, sabar. Insya Allah tak ada apa-apa. Sabar ya nak, sabar ya. Ya ya. Begini, kita pergi ke surau, minta tolong orang surau tu, orang kampung kita cari dia. Ya, bagus tu. Ya. Ya. Mari. Mari, mari. Minta satu pintu dulu ya. Mila. 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 Oh, Mila. Mila. Mila! 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 Jamila! 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 Ya Allah! Hey! Sini, 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 kat sini. Ya Allah. Pak, Pak Jalal. Ya. Apa betul ini Jamilah? Ya, 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 Marco. Jamilah, Marco. Jamilah anak aku. Ya, ya. Jamilah. Jamilah kok jadi begini? Jamilah. Ya, Jamilah. Apa maksud? Apa? Halil, Halil. Halil, kenapa dia? Halil? Halil, bangun, Halil. Kok jadi begini anakku, Jamilah? Pak Jalal. Apa betul ini Jamilah? Betul. Ni, tolong. Ya, semua, tolong angkat. Kita bawa balik. Ya. Ni, angkat dengan tiga-tiga ni. Enggak usah diangkat. Biar aku yang angkat. Ini anak aku. Ya, tahu, tahu. Ini kami orang kampung, tolong. Jamilah. Ya, tolong. Aku orang bawa Alim ni. Alim. Apa, apa? Tolong, tolong. Apa? Biar aku angkat. Ya, ya, Pak. Arwah ini dulu baik. Udah. Jamilah. Jamilah. Nah, balik, balik. Jim. Adik. Allah. Pihak polis pun dah hentikan siasatan. Kata mereka tak ada saksi. Bukti yang ada pun tak cukup kuat nak sokong kes. Saya dah minta tolong orang kampung. Kalau ada apa-apa, datang terus jumpa saya. Yalah, Pak Jalal, Pak Makong. Ramai sangat orang luar keluar masuk kampung ni. Kita tak tahu mana satu yang baik, mana satu yang jahat. Sabar je lah. Pak Jalal, Pak Makong. Tapi... tapi kenapa anak saya jadi korban?
kenapa anak saya? Mila. 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 Ayah. Alim. Alim. Sabar, Alim. Alim, sabar, Alim. Alim. Jamila. Apa nak? Buat ucap lah. Ayah Jamila dah balik kan? Sabar, Alim. Bawa ke mana? Pak Jamila mana? Jamila. Alim. Alim, sabar, Alim. Jamila. Alim. Alim, buat pengucap. Jamila. Alim, buat pengucap, Alim. Alim. Allah. Jamila. Mari nak, mari. Salah, Jamila. 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 Anak saya mati. Diperkosa dan dibunuh dengan kejam. Lantas anak kamu menjadi gila karena enggak sanggup menanggung penderitaan kehilangan istrinya. Dan saya bersyukur sekarang sudah berlaku apa yang semestinya berlaku. Walaupun ianya agak aneh. Tapi Marco. Ya udah, enggak pakai tapi-tapi. Waduh. Sudah asar. Yuk. Saya sebenarnya sakit hatilah kak. Bila bercakap bak langsui dengan suami saya ni geram tu tak? Suami akak pun sama. Dia pun benci bila akak nak cerita pasal Lan Sui tu. Kenapa? Taklah. Korang tak fikir ke? Yang mati itu semua dikaitkan dengan pembunuh Jamila. Risaulah. Nak risau apanya, kak? Tak risaulah kalau lepas ni laki dia pula mati. Lepas tu orang cakap laki dia bunuh Jamila. Betul? Yelah. Suami aku tu baik dengan Razak, dengan Kamal. Aku jadi macam... Habis suami saya tu, kak, tak baik ke dengan Abang Razak, dengan Abang Kamal? Takkan Kak Limah nak cakap suami saya pula ke pembunuh Jamila? Taklah. Itu memanglah tak mungkin. Tapi kesianlah dengan Jamila. Yelah, dia perempuan yang baik, sopan santun. Saya tak sangkalah ada orang sanggup bunuh Jamila. Akhirnya sekali, kita letakkan aja kulit lima ini. Ini telah dikisarnya tadi ke dalam rumahnya ini. Dari panggilnya, setiap malam yang ke-15 bulan Islam. Pasti aja itu seri deh. Yang menawar hatinya suami. Untungnya, jadi kau Jamila tak sabar rasanya nak tunggu hari itu kan? Eh, tapi sekarang kan berapa bulan ni? Cuma kak tengok klinik Islam. Berapa bulan? Oh, klinik Islam. Oh, adik-adik klinik. Rasanya selalu letak kat sini. Ya, sangat, Lima. Eh, mestilah. Sebab sebelum ni pun laki aku selalu puji-puji Jamila. Jadi aku pun nak berseri macam dia juga. Eh, kak. Macam cemburu je. Cemburu? Eh, mestilah ni tak ada makna ni akak nak cemburu dengan Jamila ni. Jamila ni akak dah anggap macam adik akak sendiri. Jap, tengah cik kelendor ni. Ilah. Agak, dah muda. Tak perlu dicari sini. Hah? Nah, sekarangnya tak ada sini. Ayah. Sekarang sudah tanggal 10 Sukaneda. Jadinya tinggal 5 hari aja. Oh, hari-hari. Hari je. Apa yang begitu kecoh ni? Ah, ba.
Ni, Jamilah tengah ajar kita orang ni semua buat jamu. Jamu? Haa, Lima pun nak jadik macam Jamilah. Abang pun duk puji Jamilah aja. Eh, abang nak tahu kan? Jamilah nak kahwin? Apa pula nak memalunya? Nak segan-segan benda baik kan? Sebenarnya bang, Jamilah ni nak kahwin dengan siapa kan? Alim. Ha, Alim. Sepadan sangat. Dahlah. Jangan cerita pasal hal tu lagi. Nanti aku ragu-ragu kat suami aku pula. Ayah dulu eh. Terima kasih. Terima kasih. Gimana kabarnya Halim? Macam itulah, Marco. Dia bangun tidur, buka mata. Asyik panggil nama Jamilah aja. Ya, memang sukar sekali untuk kita ngelupain Jamilah. Yalah, anak kamu itu satu anugerah, Marco. Hadiah paling istimewa yang pernah Halim miliki. Ya. Pak Jalal, makin kurang pelanggan saya tengok kat warung ni. Yalah, begitulah nampaknya. Kamu nak apa? Tolong bungkuskan saya mi goreng satu. Kiah malam ni tiba-tiba nak makan mi goreng pula. Kalau ikutkan hati tak nak keluar rumah dah ni. Yalah. Duduk dulu eh. Bino, nak apa? Ya. Enggak perlu takut. Jamilah cuma hukum orang yang membunuhnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bu? Siapa? Berapa? RM3 kan? Abang Abu jalan kaki ke? Tak takut? Nak takut apa? Abang Abu bukan ada buat salah apa-apa. Kita sama-sama lihat sama ada dia dikuburin atau enggak. Marco, Masya Allah. Kuanjat pun malam macam ni. Ini mie goreng ni untuk kakak. Tak payahlah, kau jalan je lah dulu. Kejap. Sabarlah. Buka ni. Tahu pun sabar. Kejap. Kejap.
laki dia yang bunuh Jamilah tu. Yalah tu. Mengapa aku bunuh Jamilah kau? Ha? Ha? Kak, kak. Tapi aku mahir lah. Kiah. Kak. Mungkin dia bunuh Jamilah. Kiah. Kak, sabar. Dia bukan pembunuh. Kiah. Kak. Tapi aku tak pernah Jamilah. Dia baik. Dia baik. Ya. Lagi aku bukan pembunuh. Lagi aku bukan pembunuh. Dia baik. Kau faham kan? Apa yang cuba aku nak cakap hari itu? Orang kampung semua dangkap yang suami Kiah itu sebagai pembunuh Jamilah. Aku tak tahu sama ada aku boleh percaya suami aku atau tak. Dahlah tukar. Tak payahlah nak fikir-fikir sangat. InsyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku. Okey? Kenapa ni? Kak, saya balik dulu dah. Okey, salam untuk ketua. InsyaAllah. Kau tahu kan pasal apa kita orang datang ni? Aku boleh buat apa? Li, aku rasa kita kena bincang dengan Tok Ketua pasal benda ni. Nak bincang macam mana? Hmm? Kau ingat tak apa dia cakap begitu? Sekali lagi kita ungkit pasal hal ni, dia sendiri yang akan bunuh kita. Hei, dia cakap senanglah. Serius. Aku menyesal buat benda ni. Kalau menyesal, taubatlah. Hei, yang kau macam nak cari gaduh dengan aku, kenapa pula? Siapa? Aku ke engkau? Eh, dah lah. Kita patut fikir macam mana nak selesaikan masalah ni. Tinggal kita je. Yang lain semua dah mati. Eh, korang baliklah. Ha? Aku tak nak bini aku syak apa-apa. Pula, habis bila kita nak selesaikan masalah ni? Eh, korang fikirlah, aku ikut je. Tengok! Semua orang nak lepas tangan. Bodoh! Takutlah tinggal seorang.
Man, rumah kau ni ada Yasin ke Quran ke ada tak? Mimpi apa kau ni? Boleh kau baca? Memanglah aku tak reti baca. Tapi kau ni kalau nak tidur taruh tepi. Selamat sikit. Ada tak? Yeah. Tak ada. Kalau kau percaya benda-benda macam ni memanglah jadi. Larut kau tak larut? Cepatlah. Kejaplah. Okey. Mesti suruh polis siasat betul-betul. Nak siasatkan apa lagi? Kamu semua nampak kan? Polis keluar masuk kampung ni. Mereka tak jumpa bukti nak kaitkan dengan pembunuhan mereka semua ni. Kalau dah macam tu, kita carilah orang yang handal dalam ilmu alam mistik. Mungkin semua ni ada kena-mena dengan Lang Sui Jamilah kot. Apa yang kamu merepek tentang Lang Sui Jamilah pula ni? Enggak ada yang mustahil dalam dunia ini, Bapak. Semuanya bisa aja. Semua orang tahu anak saya diperkosa dan dibunuh dengan kejam. Dan saya pasti sekarang ini Jamilah sedang menuntut bela di atas kematiannya.
dan mereka yang terbunuh adalah mereka yang punya kesanggupan untuk melakukan perbuatan keji itu. Jangan merepeklah. Suami saya tak terlibat pun. Saya tak percaya. Dan talan suai itu, dia nak bunuh sesuka hati dia aja. Ya. Ya, kalau begitu, kenapa yang dibunuh semuanya lelaki dewasa? Kenapa enggak anak-anak kecil, bayi-bayi? Kenapa? Entah-entah, semua ni rancangan dia. Ya, betul kata Kia. Jangan-jangan kau ni yang bunuh semua orang tu. Kau juga yang reka cerita ni kan? Orang tua buruk. Bukan kau seorang yang kita buat macam ni. Dah ramai dah. Apa tak lagi kalau orang luar macam kau. Apa yang kau boleh buat? Relakan je lah. Tolong saya, Abang Sabir. Lepaskan saya. Tolong. Kau menangis ke? Kau merayu ke? Kita orang takkan lepaskan peluang merata kau ni. Alah, Alim seorang je yang tak apa. Kita orang pun nak juga. Kau jangan tanya dengan aku soalan bodoh tu, Halimah. Soalan apa lagi saya nak tanya pada abang? Saya tak soalan bodoh tu. Abang cakap dengan saya, abang yang boleh jadi. Kau cakap dengan saya, abang. Kau diam! Abang dengar tak suara perempuan menangis, abang? Saya pasti sangat tu suara Jamilah. Agaknya masa abang nak bunuh dia tu. Dia merayu pada abang. Abang tak kesian dengan dia, abang. Abang tak kesian dengan dia. Kau diamlah, Lima! Kenapa abang langsung sediam? Kenapa nak bunuh saya? Macam mana abang bunuh dia? Hei! Kau jangan nak cik pasal dengan aku, tau. Kau jangan buka kataku!
Limah. Agaknya tutup pintu itu, Limah. Tutup, kataku! Untuk apa? Untuk selamatkan abang. Saya tak nak ada suami pembunuh macam abang ni. Bodoh! Memang kakak rasa dia memang patut mati. Kak, kakak tak baik cakap macam tu. Walau apa pun yang Abang Saleh buat, dia tak suami kakak tau. Kau tak rasa apa yang aku rasa? Cuba kalau dia suami kau, macam mana kau nak suruh rasa benci bila kau dapat tahu dia seorang pembunuh perogol? Yang mana perkara tu aku tak pernah fikir pun dia akan berlaku. Tak pernah. Abang, saya nak tanya sikit dengan abang. Nak tanya apa lagi ni? Pasal Lang Sui? Saya sebenarnya risau, abang. Ramai sangat yang mati kena bunuh. Semua kawan-kawan abang, semua yang ada kaitan dengan abang. Habis tu, awak ingat saya terlibat sama? Bukan. Saya sayang awak sangat-sangat tau. Saya takkan buat kerja-kerja macam tu. Sui ini tidak bangkit dengan sendiri. Maksudku? Dia dipuja untuk bangkit dari kubur, dan dia menuntut bela kematiannya atas sisa ingatan yang masih dia miliki. Sisa ingatan hanya bukan pada dendam, namun juga pada
cinta. Tok. Tok. Macam mana cara nak halang langsung ini, Tok? Dapatkan semula gulungan rambut yang dipuja. Gulungan rambut itu? Gulungan rambut itu adalah milik Sang Langsui. Dia dipuja ketika genap hari ke-44 dia dikebumikan. Cari rambut itu. Bakar. Langsui akan kembali ke alam kuburnya. Kamu rasa, kamu tahu siapa pemujanya? Saya rasa saya tahu itu. Saya akan cari rambut itu. Ambil ini untuk menghindari kamu dari serangan Langsui itu. Macam tu ha, boleh beli ayam, beli itik kan. Sini pun ada juga orang beli ayam, beli itik di sini. Halim, ni ayah kenalkan Pak Markom. Dialah yang beli tanah arwah Pak Long tu. Lepas ni dia akan terus duduk kat sini. Ni kenalkan yang ini anak dia. Siapa nama dia tadi? Jamilah. Pak, ayah saya masuk dulu ya. Ya, ya. Pak, saya masuk dulu ya. Mas, hari ini Tok Ketua datang lagi menemu saya, Mas. Abang dah cakap, kita kena beritahu ayah dengan bapa. Ayah panggil. Man, bagi dekat ayah, Man. Kata Kak Jamilah bagi. Nanti abang naik. Enggak usah, Mas. Saya bimbang. Kami ini orang luar. Saya enggak mau menyusahkan papa. Walaupun Jamilah orang luar, tak bermaksud untuk Ketua boleh buat apa yang dia suka. Tak usah deh. Saya bisa jaga diri saya sendiri ya. Jamilah. Abang tak sanggup kehilangan Jamilah. Kita kahwin eh. Kamu nak pergi ke rumah Tok Ketua kan? Ah, ya, saya ke rumah untuk ketuan tapi sama lah. Elok aja. Kalau kamu pergi ke kedai ya. Tengok. Saya pergi duluan ya. Jamilah, kamu tak tunggu Halim sekali ke? Enggak apa, saya bisa aja pergi sendiri ya. Hati-hati ya. Ya. Ya, pergi ke surau dulu ya. Iya, ya. Ya. Jamilah. Tunggulah abang balik dulu, nanti kita pergi sama-sama ya. Emangnya dari dulu saya bisa aja pergi sendiri. Kerjain dulu urusannya, ya.
Pak Inna. Entah. Malu deh kalau ayah ngeliat. Permisi ya. Mana kau simpan rambut jamilah yang kau puja tu? Zul, datangnya enggak dijemput, perginya enggak diusir. Kok kamu datang kayak hantu Jai Langkung? Kau jangan macam-macam lah kau. Cepat bagi aku rambut tu. Saya enggak ngerti kamu mau apa. Atau kamu juga salah seorang pembunuh Jamilah? Aku tidak mau. Jadi benar, kamu salah seorang pembunuh Jamilah. Kamu bunuh anak aku. Memang aku yang bunuh Jamilah. Sebab kau tolak lamaran aku. Kau tu orang merempat tanah di tanahku. Aku boleh buat apa aja yang aku nak. Tanah ini kepunyaan Allah. Gak ada siapa yang berhak ke atasnya. Kau nak mengajak aku? Siapa kau? Siapa kau? Mampus aku. Mampus. Mampus. Hei, hei, hei. Bos, bos, bos. Tuh. Kurang hajar. Kau ingat kau bidadari? Kau tu orang merembat. Aku ajak kahwin baik-baik, kau tolak. Tak dapat cara baik, cara yang paling kasar aku akan gunakan. Bukan aku aja yang rasa seorang. Ramai lagi kat sini. Rasalah. Kurang hajar. Baik dia. Bukan. Ah!
Macam mana, Tok? Dah mampus ke belum? Belum. Apa lagi? Bagi dia mampus. Aku nak orang kampung jumpa dia dalam keadaan terhina macam ni. Jangan alihkan dia. Biarkan ke sini. Faham? Tui! Alam yang setia buat saat telerainya abu rambut, telerai jugalah dendam seluruh pelusuk dunia. Kuputuskan dunia baka dan barzahmu sehingga tiupan sangkakala di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Taala mengampunkan diriku yang penuh dengan dosa kerana meminjamkan ruhmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ayah. Ya, Man. Ayah, Abang Alim panggil ayah. Ya. Alim. Ayah dah balas dendam kamu dengan isteri kamu. Semua dah selesai sekarang. Semoga roh isteri kamu aman. Alim? Thank you.
Alhamdulillah. Mungkin itu yang lebih baik buat kamu nak. Tipu Zila kan? Abang tak bunuh orang kan, abang? Abang tak tipu Zila kan? Abang takkan buatkan benda macam ni kan, abang? Abang dan Zila janji, abang. Zila janji dengan abang, Zila akan balas dendam dengan siapa yang buat abang macam ni. Zila janji dengan abang. Zila janji. Tapi betulkah abang tak salah? Tapi betulkah abang tak bunuh orang? Atau Zila yang salah, bang? Zila yang salah, kan? Ha? Zila yang salah, Zila kan? Atau abang yang salah? Abang, 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 cintaku basah di tengah hujan, lemas di tengah lautan.